sampai ketemu di AF Travel Overland. Dan sore hari ini tinggal berangkat camping untuk dulu di Taipei Bay Station. Kita di bawah awan. Jadi ikutin aku terus ya sampai nanti di Taipei Bay Station. Ternyata ada lucu banget dengan gambar kucing. Miau, 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 miau. Jadi ceritanya udah jam 8.44, kita masih nunggu satu rekan lagi yang masih ketinggalan Taipei. Masih setengah 11, kita masih di sini di Rifang karena masih menunggu kita terakhir. Tadi ada rekan kita satu bayan di sana udah datang lagi, jadi kita masih nunggu kereta kurang lebih 5 menit lagi datang. No, 2 menit. 2 minutes, 2 minutes again. Dan kita masih di Rifang sampai nanti ke lokasi camping. See you. Ya sampai ke sama sana dong. Aduh alam pengen terus sampai ke malam. Karena udah malam, jadi kita spesial dicaterin satu gerbong sama masinisnya. Tuh, mereka masih pada semangat. Sampai sana tinggal bikin tenda sama masak-masak. Apaan? Sampai berapa? 4 kilo coy. Oh, masih bilang masih 4 kilo. 20 menit. Oke deh. Sip. Sampai ketemu di tempat lokasi. Halo guys, kita sampai di sampai mana nih? Ini mana? Sifun ya? Guys, kita sampai di Sifun jam 11. Kita masih ada jalan kurang lebih 30 menit lagi. Semangat. Enggak bisa. Enggak bisa juga. Iya, nggak apa-apa lah, besok pagi ngomong aja sama ini petugasnya.
masih kuat mas. Yo. Jadi ceritanya gini, kita tuh kayak punya jalan sendiri tengah-tengah malam gini, sepi banget. Ini udah jam hampir setengah 12 malam. Biarin data. Tuh udah mau mengarah ke lokasinya ke sana. Tempat kita berjalan tadi sampai sini ngikutin terus tuh guguknya. Tuh. Tuh. Guguknya ngikutin terus. Malam ini juru masaknya siapa? Bang Jono. Bakar. Sudah malam, waktu udah jam 2, tadi udah sempat bikin tenda, ini juga udah bobo di tenda. Sampai ketemu besok pagi, masih ada acara bakti sosial ya. Sampai ketemu besok pagi untuk acara bakti sosialnya. Good night, selamat malam, saya tidur dulu. Halo, good morning. Pagi ini jam 5:30. Cuacanya itu sejuk banget, enak banget buat tidur. Ditemenin sama guguk tuh, guguk saya masih pada bobo tuh. Ada dua guguk yang masih bermanja-manja dia. Ya. Teman-teman semuanya masih pada tidur semua. Tuh. Di sana itu ada mana sih? Ada air terjunnya tuh. Yeay, pagi hari pemandangannya ada air terjun. Tuh guguk saya bangun tuh. Halo guguk, morning. Nah, good people, ini guguk yang nemenin kita dari perkampungan sana. Dia ngikut sampai sini. Ya, kasihan. Tadi malam tidurnya di luar. Nggak ada yang bisa masuk ke tenda. Kira tendanya pas. Dari dua guguk tuh. Nggak tahu namanya siapa. Kayaknya dia masih ngantuk. Laper ya, belum bikin mie, ntar ya. Tuh. Ada rekan saya yang tidurnya tuh di luar dia, Kang Suma. Hebat dia tuh, ini tuh. Dia bobo di luar sendirian. Dalam sini masih ada, tuh. Dua rekan kita masih pada tidurnya. Oh, di dalam. Aku mau bikin kopi dulu. Mau bikin kopi dulu ya.
permasalahan ini yang ada di Taiwan ini merupakan masalah terberat, karena sampai itu memang harus dari diri kita sendiri. Seluruh ini kita kesimpulan, kita figuran, mau kita figuran jelas. Dan kita dari Universal Volunteer ngajak kalian semua untuk gabung kemanapun tujuan kita, clean up temanya. Kita harus bersatu melakukan ini untuk masa depan bumi yang lebih baik tentunya. Yeah.